Sebelum bebenah, mau nyuci keset, mau beresin atau bersihin kaca, saya makan dulu nih. Makan siang dulu pakai ikan pesmol. Bumbunya kental banget. Terus nanti juga saya mau sharing resep bola-bola kentang keju ya. Jadi ikutin vlog ini sampai habis. Yang pertama, bahannya yang utama, kentang. Ini kurang lebih tadi setengah kilo atau 500 gram. Nanti kita rebus, lalu kita hancurkan. Terigu dan tepung maizena, terigu 2 sendok makan, maizena 2 sendok makan, dan saya hanya pakai sendok ini nih. Tadi pakai 2 sendok segini nih, kayak munjung tapi nggak munjung banget. So, ini 2 sendok makan terigu dan 2 sendok makan maizena. Selanjutnya ada keju mozzarella. Ini nanti akan kita potong-potong buat isiannya, tapi untuk hari ini saya pakai yang ini aja nih, lebih gampang. 1 telur, bread crumb atau tepung roti, garam setengah sendok teh, ini kaldu jamur setengah sendok teh juga. Lalu ini optional ya, ini bawang putih bubuk, kalau mau pakai bawang putih biasa dialusin juga nggak apa-apa. Bawang putih bubuk setengah sendok teh, dan ini yang terakhir lada seperempat sendok teh. Ini kentang yang sudah direbus. Atau kalau mau dikukus juga boleh, lalu dihaluskan. Ini kebetulan saya punya ya, apa ya namanya ini, buat ngancurin kentang ini. Tapi kalau misalnya nggak punya, pakai garpu pun bisa. Ini saya kasih contoh pakai garpu. Kan gampang, yang penting emang udah mateng banget kentangnya. Dan ini harus halus ya. Nah, ini udah halus. Sekarang kita masukin tepungnya. Ini saya ayak biar gampang aja sih rata. Lalu ini bumbu-bumbunya. Ini kaldu jamurnya gede banget butirannya. Kita aduk rata. Ini gampang banget sih. Terus ya, kalau misalnya mau kayak ditambahin daun bawang, daun seledri, irisan halus gitu, bisa juga, atau oregano. Tapi saya yang simple aja. Ini setengah kilo aja jadinya banyak banget. Biasanya saya nggak bikin sebanyak ini, paling cuma satu kentang. Kan ini lagi iseng karena ada kentang tinggal 2. Oke. Ratain pakai tangan ya, tangannya bersih. Kita cetak sekarang ukuran sesuai selera. Kayaknya kegedean. Oke, nah pas nih. Ya. Sisa sama keju. Kalau cuman berdua gitu ya, kayaknya satu kentang pun udah cukup. Tinggal takarannya aja di jadiin setengah. Dan ini yang terakhir.
Tadi kejunya saya tambahin lagi karena ternyata kurang. Jadi ini 3 batang, tapi masih ada sisa 2 potongan lagi. Terus kalau misalnya isiannya diganti apa ya, yang pengganti keju, kayaknya sih juga bisa. Atau misalnya nggak mau pakai isi juga bisa, tapi namanya bukan bola-bola keju. Nah, ini 500 gram kentang, jadinya segini nih. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. 16 bola-bola. Nah, sekarang ini saya mau goreng sebelumnya. Masukin dulu ke telur. Lalu breadcrumbs atau tepung roti. By the way, kalau misalnya nggak punya telur di rumah, pakai air atau misalnya susu segar pun nggak apa-apa. Yang penting bisa bikin nyatu ke tepung roti. Terus kalau misalnya nggak punya tepung roti gimana? Tapi punya roti di rumah, nah bisa bikin sendiri tepung rotinya. Jadi tinggal roti dimasukin ke oven, lalu dibakar atau di oven sampai dia kering. Habis itu tinggal dihancurin pakai food processor. Nggak sabar pakai garpu. Pakai tangan aja pas ngegulingin di dalam breadcrumb. Maksudnya biar kelihatan rapi, higienis kalau pakai garpu. Karena yang nonton suka bilang, aduh tangannya kan kotor, jorok, bla bla bla. Padahal ini kan untuk makan sendiri ya. Beda kalau misalnya saya masak untuk catering. Nah itu emang harus steril. Kita goreng. Ini udah bisa diangkat. Lihat warnanya cantik banget ya. Tuh, lihat deh. Jadi ini gampang banget bikinnya, gampang banget. Ini dia udah jadi nih, ada 10. Kita lihat ya, isinya gimana. Lihat deh itu kejunya. Saya nggak goreng semua hari ini, masih ada 6. Ini saya bisa simpen nih di freezer. Jadi saya akan goreng, saya bisa goreng kapan aja. Tuh. Ini masukin freezer. Lalu ini sisa telurnya sayang nanti dicampur ke nasi goreng. Atau actually maybe kue tiaw. Saya akan bikin kue tiaw. Nah ini dia, bisa masuk freezer. Lihat gemes, gemes, kali kali. The baby. Hai. Cuk, ugel 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 ugel. It's okay. Come here, Kali. Look at the baby. Whoa. Come here, Kali. Sini. Hi. Lihat gemes banget. Mom's got you right here. Yeah.
Alright, let's put you back in the box, kid. Mau ngasih makan. Kali roll dulu nih, makan malam. Ya. Kasih setengah aja. Jadi makannya setengah-setengah. Aduh, kali. Kali, it's okay. Just wait. There you go. Ini kali roll ini kucing liar spesial. Kasih makannya rutin. Sehari dua kali pakai wet food. Walaupun kucing liar di sini, yang lainnya juga suka dikasih wet food sih. Cuman kalau kali roll nih rutin. Just eat. Tuh, lihat kan dia udah oh, good job kali. Okay, kali roll, aku mau sholat maghrib dulu ya. Bye Kali. I'm going to pray. Mau sholat maghrib dulu. By the way, sunsetnya bagus banget ya hari ini. Masya Allah. Okay guys, ada koko. Terima kasih udah ngikutin vlog saya hari ini. Tadi udah dimulai dari makan siang dengan pesmol ikan, lalu bikin bola-bola kentang, main sebentar sama kucing, dan itu koko sama kiko lagi kejar-kejaran. Sekarang udah maghrib, saya mau sholat maghrib. Terima kasih sekali lagi udah ngikutin vlog saya hari ini, semoga berguna. Kalau ada yang nyoba bola-bola kentang kejunya, nanti kasih tau saya ya. Jangan lupa follow Instagram saya yang punya Instagram. Jadi nanti kalau misalnya bikin resep yang saya vlog, yang udah saya pernah bikin vlognya, bisa mention atau bisa tag saya di Instagram. Jangan lupa Instagramnya Nizar Wogan Foto. Terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum.